sama Onyo buat menggombalin Bunda. Ayo Onyo, pilih yang jago ya pantunnya. Kita bikin semua ya sana ya. Boleh. Nah, kasih tahu dulu. Oke, sayang, sekarang Onyo udah dapat nih 4 orang. Kita suruh ke sana. Situ, Mas, ke situ. Let's go. Mas. Nah, sayang, sekarang udah ada 3 dari bagian kanan dan 3 dari bagian kiri. Nah, kita sambut bagian kanan dulu. Tim Uncle Sapri. Oke. Okay. Terima kasih adikku, terima kasih adikku. Dan di samping kiri, tim Ayah. Okay. Sekarang kita mau dari tim Uncle Sapri untuk gombalin Bunda. Silakan, siapakah yang menang? Kita lihat nanti. Ini dia, Uncle Sapri. Duluan ya. Mandi. Mama Sarwenda maju dikit. Oh. Boleh kan gue panggil Mama Sarwenda? Boleh. Kayaknya gak ikhlas banget kayaknya. Ada tamu namanya Bondan. Tamunya memakai baju batik. Biar kata kamu gak dandan, tapi kamu kelihatan cantik. Tadi katanya boleh. Dengar nih. Ya, gua dengerin. Sarwenda. Iya. Ikan hiu makan roti. Gua I love you sama lo sampai mati. Ayo masuk. Ada lagi? Ada. Apa? Oke. Kalau nyebrang harus hati-hati. Cakep. Kalau lampu merah, ya harus berhenti. Cakep. Duhai Sarwenda yang baik hati. Cakep. Engkau adalah bidah dari surga yang selama ini aku nanti-nanti. Pusing gak lo? Pusing gak lo? Tapi ini lo rayu sama orang lain. Ayo jalan-jalan ke Pondok Indah. Cakep. Bawa duit segepok buat belikan hiu. Cakep. Kayaknya gue suka dah Masar Wenda. Cakep. Pengen ngucapin I love you. Yeah. Aduh, ayo jadi pusing ya. Jakarta indah kotanya. Cakep. Anak perawan pakai gincu. Cakep. Sarwenda cantik orangnya. Ya, cakep. Tapi dia istri Ruben Onsu. Yeah. Hari ini masih Ruben Onsu. Kali aja seminggu kemudian boy jadi gua. Ada lagi? Cakep. Gua duku, gua rambutan. Cakep. Makan satu di tengah hutan. Cintaku padamu, Sarwenda, bukan buatan. Bagaikan paku melekat di papan. Cakep. Semua perjalanan semua nonton lo. Gak apa-apa. Dia lo mau cari lagi kayak apa? Gak bakal dia pilih, pasti dia pilih gua. Lo ada patung gak buat gua? Ada. Apa coba? Kerawa buaya jalan kaki. Cakep. Tengah jalan beli pe pancong. Cakep. Gua enggak percaya lu laki-laki. Jalan jalan lu naik-naik. Sini lo. Pakai ajaran di sono ya. Golok kue, golok si Omas. Cakep. Golok wage gagangnya emas. Cakep. Lu kalau ngomong jangan bikin hati gua panas. Gua cincang-cincang di ujung Monas. Ampun. Oke, kita sekarang tinggal pilih pemenangnya. Oke. Siapa yang ya? Semua perusahaan Ruben bakal jatuh ke tangan gua. Lu dapetnya Sarimi.
Sultan gimana? Iya. Dia masih gak percaya. Kalau gak percaya, gimana dah kalau gue diangkat lagi jadi anak lo? Jadi abangnya dia. Oh iya. Pak, kamar Rai kan bawahnya kosong. Anak gue takut sama kamu. Gue sama anak gue enak juga, lo gak apa-apa. Gak usah. Biar kami udah cukup bahagia. Ya, oke kalau kayak gitu. Nanti kita lanjut lagi ya. Hanya di Dairy Donsu. Saya. Sayang. Jadi sekarang hari ini Bun, aku mau challenge anak-anak. Jadi mereka belanja dengan uang 50.000. Tapi kira-kira mereka bisa dapat apa? Onyo Cici. Ya Bunda. Bisa enggak? Ayo minta tolong. Bisa enggak? Okay. Ayah itu apa ya ini, ayah mau kasih 50.000. ini 50.000. Hah? Wow. Beli barang sebanyak banyaknya ya dengan harga 50.000. Oke Ci, siapa yang paling banyak nanti mendapatkan reward. Tapi belinya sesuai dengan kebutuhan ya. Wah, kalau Cici mah pasti kebutuhannya makeup ya Ci. Nanti ada toko serba ada. Toko baju ada, toko makeup juga ada, toko makanan ada. Ada. Ya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Oke? Okay? Oke. Okay. Kira-kira Cici apa Onyo yang menang? Cici. Cici sama Onyo. Iya. Bukannya Onyo? Soalnya Cici suka I sama Onyo. Apa? I maunya bareng sama Onyo. Bareng sama Onyo? Iya, jadi yang menang siapa? Cici sama Onyo. Cici sama Onyo? Ya biar lebih banyak Cici ya. Oke, sekarang kita mau pergi beli dulu. Ayah Bunda tunggu sini. Sekarang kita mau pergi beli. Oke, ya? Hanya di Dairy Donsu. Sayang. Oke, sayang, hari ini Onyo mau dapat tantangan atau challenge untuk menghabiskan uang 50.000 ini dengan beli barang, dapat barang apa aja, sebanyak apa aja, cuman uang 50.000 ini. Kita lihat ya. Messi, mau beli? Halo. Ya, beli. Beli apa? Kok ini mirip kayak ayah? Ayah? Iya. Siapa ayah? Mau beli apa? Cari yang murah apa? Yang harga 2.000 rupiah apa ya? Kapas! Kapas buat apaan tadi ya? Udah karpet. Karpet berapa? 10.000 lah. Karpet harganya 40.000. Mahal amat 40.000. 40.000! Tuh, lihat. Ini bukan karpet biasa dan karpet ini noh tuh. Kalau tempatnya nggak muat, dia bisa dilipat. Oh, iya. Oh, canggih ya. Iya. Ini mahal. 40.000. Atau kamu beli apa? Selikaan nggak mungkin ya. Ini berapa nih mas? Ini 35.000. Wow, itu lebih mahal juga. Iya, nanti. Karena ini ada 3 colokan. Oh, iya. Serbaguna. Nah, kalau yang ini masuk sini nih. Hah. Enggak, itu buat masuk di itu. Hmm. Buat colok itu. Itu karpet bisa dikurangin nggak? 10.000. Boleh. Asal dengan satu syarat. Apa? Coba beatbox. Oke. Biasa. Gak bisa. Kalau segitu turunnya cuma 5.000. Hah? 5.000? Kalau 15.000, saya harus gimana? Coba nyanyi. Hargai keragaman budaya Indonesia. Jangan saling bertikai.